وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين ربِّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاهْلُ الْأُقْدَةَ مِّنْ لساني يَفْقَهُ قَوْلِي مُجِي سُكُورٍ كَرْهَدِ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Di hari yang cerah ini, ya, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian rutin kita, yaitu kajian tafsir Al-Quran, di mana hari ini adalah hari Rabu, ya, di bulan apa, Muharram, masih bulan Haram, alhamdulillah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita hari ini bisa menambah ilmu kita yang bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari untuk mengejar akhirat kita. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan mudahan kita semua yang hadir di sini mendapat syafaatnya kelak. Amin ya Robbal Alamin. Jamaah kajian tafsir yang selalu dirahmati Allah. Baik yang hadir di sini maupun yang hadir di live streaming Youtube maupun di live streaming fanpage Anabawi, muslimat Anabawi. Hari ini kita buka saja kajiannya dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Nirman, Alhamdulillah, Tafadul, Faliyat Tafadul, Maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una wa zidna 'ilma. Ibu-ibu sekalian jemaah Majelis Taliman Ta yang dirahmati Allah, alhamdulillah di pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita dari tafsir surat al-maidah. Kita semua berharap semoga majelis kita ini mendatangkan manfaat dan keberkahan yang banyak bagi kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Hari ini kita akan lanjutkan kajian kita dari tafsir surat al-maidah ayat 79. Alhamdulillah rajim. Saya baca dari ayat 78. Lu'ina kafaru min bani ala wa Maryam telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Itu karena kemaksiatan mereka dan karena sikap mereka yang selalu memusuhi atau melampaui batas. Kanu la yatana hauna ammun karim fa'aluhu la bi'sa kanu yaf'alun mereka terbiasa tidak mencegah kemungkaran yang mereka lakukan Sungguh buruk apa-apa yang telah mereka lakukan itu Taro kathiram minhum yatawallawna alladhina kafaru Labi sama qaddamat lahum anfusuhum ansakhitallahu alaihim wa adzabihum khalidun kamu wahai Muhammad akan melihat banyak di antara mereka yang berwala yang berteman dengan orang-orang kafir sungguh buruk apa yang mereka telah lakukan makot damat lahum anfusuhum sungguh buruk apa-apa yang telah dipersembahkan oleh diri mereka untuk diri mereka sendiri yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala murka ke atas mereka dan mereka akan kekal berada di dalam siksa Allah subhanahu wa ta'ala walau kanu yu'minuna billahi wa nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya'a walakin walakinna kathiram minhum fasiqun dan kalaulah mereka beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW dan kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran mereka pasti tidak akan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman-teman dekat mereka akan tetapi banyak diantara mereka yang fasik yang keluar dari ketaatan kepada Allah sebagaimana yang kita dengarkan tadi konteks ayat ini secara khusus tentang sekelompok Bani Israel yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan alasan kenapa Allah melaknat mereka pekan lalu kita sudah mengulas ayat 78 tentang laknat yang diterima oleh orang-orang Bani Israel orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel seperti yang diceritakan oleh Nabi Daud alaihissalam dan juga diceritakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Bahkan bukan hanya itu, di dalam kitab Taurat pun diceritakan tentang laknat itu dan juga di dalam Al-Quran sebagaimana ayat yang sedang kita bahas ini apa penyebab Allah melaknat mereka? Laknat artinya dijauhkan dari rahmat. Al ibaat minar rahmah. Kalau kata laknat disandarkan kepada Allah atau kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu maknanya dijauhkan dari rahmat. Allah melaknat mereka. Allah. Iblis dilaknat oleh Allah, artinya dijauhkan dari rahmat. Apa konsekuensi laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ada pihak yang dilaknat oleh Allah, itu dampaknya apa? Kalau, dijauh, kalau lah laknat itu, artinya dijauhkan dari rahmat. Berarti orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijauhkan dari surganya, karena di dalam hadis disebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga oleh karena amalan-amalannya. Para sahabat bertanya, "Anda sendiri bagaimana ya, Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Aku pun demikian." Aku tidak akan masuk surga oleh karena amalan-amalanku, hanya saja aku diliputi rahmat dan karunia Allah subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah saw bisa masuk surga semata-mata karena rahmat Allah, bukan karena kesolehannya. Apalagi kita yang kesolehannya pas-pasan mungkin, ya. Kita sangat berharap untuk mendapatkan rahmat Allah. Kalau kita bisa masuk surga nanti semoga, amin. Semata-mata karena rahmat Allah, ya, bukan karena kita rajin beramal, karena kita rajin sholat, bukan itu. Allah tidak membutuhkan sholat-sholat kita, soalnya Allah tidak membutuhkan puasa-puasa kita. Kita sholat. Atau tidak sholat, kita puasa atau tidak puasa, Allah tetap Maha Besar, Allah tetap Maha Mulia. Kalau ada yang tidak sholat, kerugian itu akan ditanggung oleh dirinya sendiri. Allah enggak rugi sama sekali. Jadi, dengan demikian, cerita panjangnya, kalau kita rajin beramal soleh, kita akan beroleh rahmat Allah. Kalau sudah dapat rahmat Allah, kita pantas untuk dimasukkan ke dalam surganya. Kalau ada pihak yang dilaknat oleh Allah, sudah bisa dipastikan mereka akan dijauhkan dari rahmat dan dijauhkan dari surganya. Di antaranya, seperti yang Allah firmankan di ayat 78 ini, Lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani Dawuda wa Isa bin Maryam. Orang-orang Bani Israel, orang-orang kafir, berarti di kalangan Bani Israel ada orang ada yang beriman juga. Ya. Umat para nabi, manusia-manusia yang dihadapi oleh para nabi itu adalah umatnya. Di antara umatnya ada yang beriman, ada yang kafir. Para ulama mengatakan manusia-manusia yang hidup sekarang ini semuanya adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma di antara umat Rasulullah ada yang beriman, ada yang kafir. Gitu. Karena tidak ada lagi nabi yang bisa di diakui kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman ini jarak antara Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam dan Nabi Isa Alaihissalam enam abad lamanya. Ya, di antara itu selama enam abad itu tidak ada seorang nabi pun yang pernah diutus. Setelah itu setelah enam abad Nabi Isa Alaihissalam diangkat ke langit barulah diutus nabi terakhir satu-satunya yaitu Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam. Dengan demikian, ketika Rasulullah SAW Alaihi Wasallam diutus, ajaran Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam diperuntukkan untuk semuanya, untuk semua manusia yang ada, bukan hanya untuk mereka yang mengimaninya saja. wa ma arsalnaka dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia Ya, seluruh manusia bukan orang Arab saja bukan Bani Israel saja tetapi seluruh manusia ya apapun bangsanya ya, keturunan apapun dia bahkan bukan hanya manusia jin pun diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya jadi para ulama mengatakan sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, seluruh manusia adalah umat Rasulullah. Hanya saja di antara mereka ada yang beriman dan ada yang kafir. Mayoritasnya kafir. Itulah faktanya, ya karena ya kembali bumi ini ciptaan Allah, kehidupan dunia ini ciptaan Allah, Allah juga yang mengutus Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, dan Allah yang memerintahkan seluruh manusia untuk mengimani Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi, kalau ada yang mengklaim punya agama yang lain, itu sesungguhnya kafir. Ya. Kita harus meyakini kekafiran mereka. Di Surat Al-Bayyinah, tegas-tegasan Allah menyatakan. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Terus, fi nari jahannam khalidina fiha ula'ikahum syarrul bariyah. Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlul kitab, ahlul kitab siapa saja bu? Yahudi dan Nasrani, itu yang dimaksud ahlul kitab. Wal musyrikin dan orang-orang musyrik yang masuk, orang-orang musyrik siapa, Bu? Orang musyrik ini umum sifatnya, spesifiknya siapa aja. Ya, mohon maaf ya, termat ini akidah kita ya, dalam akidah kita. Kalau mereka membicarakan yang lain, itu hak mereka. Ya, hak kita sekarang ini di masjid ini, dalam pengajian ini, untuk menegaskan ya bahwa orang-orang musyrik di situ ada Buddha, Hindu, Sinto, Konghucu dan lainnya itu himpunannya musyrik. Ya, di dalam surat al bayyinah innal ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir itu min ahlil kitab baik dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Di situ ada Buddha, Hindu, Sinto, Konghucu dan seterusnya. Fina jahannam mereka berada di di neraka jahannam nanti. Khalidinafiah mereka kekal di dalamnya nanti. Ya. Dan Allah sebutkan di ujungnya ula ikahum syarrul bariyah mereka itu adalah seburuk-buruk manusia. Ini ayat Al Quran. Ya. Kita nggak boleh melewatkan ya. ayat yang yang penting ini yang berkaitan dengan akidah kita demi untuk dalam tanda kutip toleransi. Toleransi itu dalam urusan muamalah, bukan dalam urusan akidah. Dalam urusan akidah lakum dinukum waliyadin. Ya. Mereka ya di tempat ibadah mereka bisa jadi mereka mengatakan kita inilah yang kafir, kita inilah domba-domba yang tersesat. Dan itu hak mereka, ya, mereka ungkapkan di, di ruang mereka. Nah, sekarang kita ungkapkan di ruang kita, gitu. Kita harus tegas dalam urusan akidah. Ya, sekali lagi, ini urusannya akidah. Dalam dalam urusan muamalah ada lagi perintahnya. Ya, Allah subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada mereka selama mereka tidak memerangi kita, gitu. Rasulullah SAW bertetangga dengan orang Yahudi, ya, dan Rasulullah baik-baik saja dengan tetangganya, bahkan salah seorang pembantu Rasulullah SAW beragama Yahudi kerja di rumah tangga Rasulullah, agamanya apa? Yahudi. Jadi jangan di apa ya jangan dicampur adukkan masalah akidah dalam masalah keyakinan ya yang kita harus tegas di situ ya, tapi dalam masalah muamalah lain lagi aturannya gitu kita diperintahkan diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk tetap berbuat baik kepada ahlul kitab kepada orang musyrik selama mereka pun tidak mengganggu kita itu arahan dari Allah dan Rasulnya. Ya, jadi salah kalau ada yang menyitir ayat tentang Innal kafaru ahlil kitab wal musyrikina fi Berdasarkan ayat itu dia berbuat jahat kepada tetangga-tetangganya yang kafir Itu salah, gak bisa dibenarkan ya. Jadi Udukhulu fisil ya. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh di antara bentuk menyeluruhnya ajaran Islam bahwa dalam Islam ada akidah, ada syariah. Ya. Akidah kaitannya dengan keyakinan, syariah kaitannya dengan perbuatan-perbuatan kita. Kemudian yang ketiga akhlak, akhlak berkaitan dengan kualitas perbuatan-perbuatan kita kepada siapapun baik muslim ataupun non muslim. Ya, semuanya sudah Diluahkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi, jangan hanya akidahnya yang diambil syariat dan akhlaknya pun wajib untuk diterapkan. Ya, jadi, jangan mengecam atau menyudutkan Islam dan umat Islam karena yang dilihat adalah ajaran akidahnya saja ajaran akidah adalah ajaran yang tegas ya. yang juga dimiliki oleh agama-agama yang lain dalam urusan keyakinan gitu kan tapi dalam urusan muamalah pergaulan sehari-hari ada ajaran-ajarannya yang lain ya. Rasulullah Wasallam di akhir hayatnya di, baru diketahui bahwa beliau telah menggadaikan pakaian perangnya ke orang Yahudi. Demi untuk mendapatkan bahan makanan untuk beliau dan seluruh anggota keluarganya. Ya, sampai beliau ngutang dalam dengan teknisnya dengan menggadai gitu. Dengan menggadaikan pakaian perangnya, bukan ke Abu Bakar, bukan ke Umar, bukan ke Utsman, bukan ke Ali, bukan ke Abdurrahman bin Auf, beliau menggadaikan pakaian perangnya, tetapi ke orang Yahudi. Coba Rasulullah melapor ke Abu Bakar, Abu Bakar saya nggak punya makanan nih hari ini. Apa kira-kira yang dilakukan Abu Bakar? Langsung dipasok tanpa dipinjam, sifatnya pemberian bukan bukan pinjaman pasti, tapi itu tidak mau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan, ya karena ya Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita gitu bahwa bermuamalah, ya, bertransaksi dengan non Muslim itu halal, gitu. ya meminjam pinjam meminjam kepada non muslim itu halal asalkan tanpa riba ya itu halal ini nggak ada masalah berjual beli dengan non Muslim halal, nggak haram. Toh kita juga biasa kok jual beli dengan dengan non Muslim, ya. Karena Rasulullah SAW dulu berjual beli, bertransaksi dengan non Muslim juga. Ya. Jadi dalam urusan muamalah, dalam urusan hubungan antar manusia, interaksi sesama manusia itu diajarkan. Akhlaknya, teknisnya ya, di dalam Quran dan Sunnah, artinya nggak masalah dalam urusan itu. Tapi kalau dalam urusan akidah itu tegas, Lakum dinukum, waliadin. Ya. Ayat tujuh puluh sembilan, apa alasan bahwa mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Alasannya di ayat 79. Kanu hauna Karena mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang dilakukan yang mereka lakukan. Itu masalahnya sehingga mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya seterusnya sampai hari kiamat Siapapun yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bersikap masa bodoh terhadap kemungkaran, yang penting itu bukan saya. Ka kalau dia melakukan terserah dia itu urusan dia. Ya, kita pun tidak mau berkomentar, tidak terbersit sedikit pun di dalam hati kita untuk mengingkari kemungkaran yang dia lakukan. Kalau itu sudah terjadi dilaknat oleh Allah subhanahu wa ya, taala, jadi orang-orang Bani Israel dilaknat oleh Allah subhanahu wa taala oleh karena mereka <tipasian> layatana hauna ammung karim faalu, labi samakan yaf alun. Imam Ibn Kathir rahimahullah mengatakan, ay kana layan ha ahadum minhum ahadan anirtika bil ma wal maharim. Seorang dari mereka tidak mengingkari orang lain yang melakukan perbuatan dosa dan haram. Jadi, ketika ada seorang bani Israel yang soleh, ya bahkan rahib-rahib mereka, melihat ada bani Israel lainnya yang melakukan kemungkaran, didiamkan begitu saja, atau mereka ingkari, "Kamu jangan lakukan itu, suka-suka saya," katanya kan, ya sudah setelah itu udah baik-baik lagi gitu ya jadi yang mengingkari kemungkaran itu kembali akrab dengan yang dinahi mungkari besok-besoknya sudah tidak dinahi mungkari lagi bahkan duduk bareng ngeteh bareng gitu antara orang yang mengingatkan kemungkaran itu dan yang melakukan kemungkaran akrab duduk bareng padahal yang melakukan kemungkaran masih melakukan kemungkaran itu dan tidak ditegur oleh orang baik tadi itu perbuatannya sehingga mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela mereka atas kemungkaran yang dilakukan itu agar orang yang tidak melakukan kemungkaran berhati-hati supaya tidak terjebak dalam kemungkaran yang mereka lakukan. Fakal labi sama kanu yaf alun sungguh buruk apa-apa yang mereka lakukan itu. Jadi Allah mewanti-wanti orang-orang ya soleh jangan sampai ikut-ikutan orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dan orang-orang yang tidak mau mengingkari kemungkaran. Labi sama kanu yaf alun kedua-duanya mungkar yang melakukan kemaksiatan adalah mungkar, yang tidak mau mengingkari kemaksiat orang yang berbuat maksiat adalah perbuatan mungkar juga. Labi sama kanu yaf alun. Sungguh buruk apa-apa yang mereka telah lakukan itu. Imam Ahmad rahimahullah dengan sanatnya dari Abdullah. Ya, kembali di sini disebut nama Abdullah. Kalau nama Abdullah saja yang disebut kira-kira ini maksudnya siapa, Bu? Abdullah yang mana yang dimaksud di sini? Abdullah kan banyak. Abdullah di sini adalah nama sahabat. Ya, tapi kan yang sahabat yang namanya Abdullah banyak. Gitu kan? Nah, kira-kira yang dimaksud Abdullah di sini itu siapa? Kan ada Abdullah bin Mas'ud ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As. Nah, kalau disebut Abdullah saja, maksudnya siapa? Itu ya. dalam ilmu hadis, atau ketika kita dapatkan itu, disebutkan di Kitab Tafsir Ibnu Kathir rahimahullah, nama sahabat yang disebutkan singkat Abdullah saja maksudnya Abdullah bin bin Abbas radhiyallahu anhuma ya. Kalau Abdullah bin Mas'ud sebutannya Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Abbas sebutannya bisa Ibn bin Abba, Ibnu Abbas, bisa Abdullah saja. Atau lengkap Abdullah bin Abbas gitu. ya, Jadi Abdullah bin Abbas punya tiga sebutan. Abdullah bin Abbas secara lengkap, Ibnu Abbas atau Abdullah saja. Ya, kalau Abdullah saja berarti itu maksudnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Lamma waqa'at Banu Israil fil ma'asi ketika orang-orang Bani Israel melakukan kemaksiatan, nahat hum ulama uhum ulama-ulama ya, mereka melarang mereka melakukan kemaksiatan itu jadi ulama-ulama mereka sebenarnya sudah mencegah mereka melakukan kemaksiatan itu falam yang tahu tapi mereka tidak mau mengindahkan larangan dari ulama-ulama mereka tidak mau mengindahkan teguran dari ulama-ulama mereka suhum fi majalisihim apa yang terjadi kemudian ulama-ulama mereka duduk bareng dengan orang-orang yang ditegur dan tidak mengindahkan teguran itu qala yazid wahsibu wahsibu ya salah satu dari perawi hadis ini ada yang namanya yazid ya atau gurunya Imam Ahmad yang menyampaikan hadis ini namanya Yazid. Ya. Dalam lafat yang diriwayatkan oleh Yazid, lafat lainnya wa aswaqihim. Ya, jadi ulama-ulama mereka yang sudah pernah menegur mereka dari perbuatan maksiat itu membersamai mereka di majelis-majelis mereka dan di pasar-pasar mereka wa mereka makan bareng dengan mereka dengan orang-orang yang bermaksiat itu dan minum bareng dengan mereka jadi akrab maka Allah subhanahu Wa ta'ala, Uh, hadap-hadapkan hati sebagian mereka dengan yang lainnya artinya Allah Subhanahu wa taala uh, me, ya? memasukkan ya permusuhan di dalam bukan permusuhan apa ya? Ganjelan antara salah satu dari mereka ke atas orang yang lain sehingga mereka tidak kunjung bisa akur wala anahum ala lisani daud dan Allah pun melaknat mereka melalui lisan Nabi Daud alaihissalam wa Isa bin Maryam dan melalui lisan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dzalika itu karena kemaksiatan yang mereka lakukan diantaranya adalah tidak mau mengindahkan teguran ulama-ulama mereka dan ulama-ulama mereka yang nahi mungkar itu Cuma sekali bernahi mungkar Selanjutnya mereka akrab kembali Kepada yang berlakukan maksiat Wakanu ya'tadun Dan mereka pun ya Ya'tadun dari kata adu Artinya musuh Saling ber, uh, memusuhi Atau melampaui batas dalam bersikap Wakana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menceritakan hal ini beliau sambil bersandar ke tembok. Fajalasa, tapi setelah itu beliau meluruskan duduknya tidak bersandar lagi. Seraya bersabda, La walladhi nafsi biyadihi hatta ta'attaruhum alal haqqi atra. Ya, apa artinya ya? sampai-sampai demi ya, zat yang jiwaku berada di tangannya hatta ta'attaruhum alal hakti atra. Ya. sampai mereka mengabaikan kebenaran itu benar-benar mengabaikan kebenaran melecehkan kebenaran ya tidak mau mengindahkan kebenaran yang disuarakan oleh ulama-ulama mereka dan ulama-ulama mereka pun apa ya bosan gitu ya untuk untuk nahi mungkar yang pada akhirnya mereka bergabung di majlis orang-orang yang bermaksiat tadi ya. jadi sehingga terkesan bahwa nilai-nilai kebenaran itu mereka lecehkan nilai-nilai ya kebenaran yang ada di dalam kitab Zabur, di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, juga di dalam kitab Injil itu terkesan mereka lecehkan, tidak mau mereka indahkan. Latatorunahu alal haqqi artinya yang alal haqqi artinya melecehkan, merendahkan, menyepelekan. Jadi kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat, yang ada di dalam kitab Injil itu mereka sepelekan, mereka lecehkan, tidak mereka indahkan. Ya, hanya sekedar ayat-ayat yang termaktub di dalam Taurat dan Injil tidak untuk mereka terapkan. Ya, dan ulama-ulama mereka pun tidak tegas ya dalam memberlakukan hukum-hukum Taurat juga Zabur ya juga Injil. dan seterusnya ya ini ada beberapa cerita yang lebih kurang sama wal ahaditsu fil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkari hadis-hadis tentang amar ma'ruf nahi Munkar sangat banyak wal nadhkur minha ma yunasibu hadzal maqam kita akan sebutkan apa yang sesuai dengan konteks apa yang sedang kita bicarakan ini Kota Kota ma Jabir ya telah berlalu hadis Jabir telah pernah kita sebutkan hadis Jabir bin Abdullah radiallahu anhu ma inda kaulihi laulayanahu murabbani yunawal ahbar di surat al Maidah ayat 63 ini belum sudah ya sudah lewat ya coba oh, Rabbani dan ahbar mereka artinya pendeta-pendeta mereka tokoh-tokoh agama mereka, ulama-ulama mereka melarang mereka dari kemungkaran. Ini sudah kita lewati di ayat 63. Wasayati inda ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Dan nanti kembali di ayat 105 yang mirip dengan ini akan kita bahas ayat 105. Maksudnya dia di tafsir ayat 63 surat Al-Maidah sudah disebutkan sebagian hadis tentang amar Ma'ruf nahi mungkar. Nanti di tafsir surat Al-Maidah 105 akan disebutkan sebagian hadis lainnya dan di sini di ayat 8, eh, ayat berapa ini? 79 ya. di ayat 79 ini disebutkan juga sebagian hadis-hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu. Salah satunya hadis Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini saya komentari sedikit. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sangat sedikit hadisnya. Padahal Beliaulah yang paling sering bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah berada di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak Rasulullah masih di Mekah. Tapi riwayat hadisnya sedikit. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang baru masuk Islam ada yang mengatakan di tahun ke-7 Hijriah, Ya, tapi peristiwanya di situ setelah perang Khaybar. Ya. Setelah perang Khaybar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu baru masuk Islam. Lebih kurang beliau uh, berguru kepada Rasulullah SAW selama tiga tahun. Ya. Tapi hadis yang beliau riwayatkan terbanyak di antara sahabat-sahabat lainnya ada sekitar empat ribuan empat atau lima ribu buah hadis ya diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang beliau dapatkan, beliau dengarkan, beliau lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kenapa? Ya. Di antara jawabannya karena kehati-hatian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Beliau orangnya sangat hati-hati dan sangat mengindahkan apa-apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah wanti-wanti. Baalaiya -wanti. dan faliyata bawa maka ada huminan nar dan barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja hendaklah dia persiapkan tempatnya di neraka. Nah, jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kalau mendapatkan sahab ada sahabatnya yang sudah mengajarkan sebuah hadis kepada yang lainnya ya sudah beliau tidak akan mengajarkannya lagi. Tapi kalau beliau lihat ada hal yang sebenarnya diajarkan oleh Rasulullah tetapi kok tidak populer seolah-olah tidak ada tidak ada yang pernah mendengarnya barulah Abu Bakar maju untuk mengajarkannya gitu. Ya, jadi sosoknya tawaduk sekali, ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga dengan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di antara sahabat yang paling minim meriwayatkan hadis di antara empat orang. Ya, Khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu anhum dari empat orang sahabat paling yang terdekat dengan Rasulullah ini yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Umar bin Khattab. Baru Abu Bakar dan kemudian Utsman radhiyallahu anhum, ya. Jadi satu satu hal yang spesial ya, kalau kita melihat ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq, ya. Sebagaimana di sini, ya. Hadis Abu Abi Bakr As Siddiq radhiyallahu anhu, Wabi Thalaba al Khushani radhiyallahu anhu. Fakal al Imam Ahmad dengan sanatnya dari Hudhayfa ibn al Yaman radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi saw bersabda, Walladhi nafsi biyadihi, la tak murunna Ma'ruf ma'roof, walatan hawunna anil munkar. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya Kalian harus beramar ma'ruf dan nahi mungkar Aulayushikannallahu ayyaba'atha alaikum iqabam min Atau kalau tidak Sangat dekat sekali Allah akan mengirim ke atas kalian Hukuman, iqab Min indihi, dari sisinya Kemudian kalian berdoa kepadanya Tetapi tidak dia kabulkan Jadi artinya Kalau kita meninggalkan Amar ma'ruf nahi mungkar Doa-doa yang kita panjatkan Tidak akan dikabulkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau doa-doa yang kita panjatkan Tidak dikabulkan ya gimana kita? Siapa lagi yang bisa kita andalkan? Ya, untuk bisa mengijabah doa-doa kita. Padahal inginnya kita, semua yang kita inginkan adalah ideal kan? Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita ingin diri kita dan keluarga kita sehat walafiat. Ya, kalaupun ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Ya, semoga anak-anak kita sukses dalam sekolah mereka dalam kuliah mereka. Itu kan harapan-harapan kita. Kalau tidak memohonnya kepada Allah, kepada siapa lagi? Ya. Kemudian, kalau cuma itu peluang satu-satunya kita berharap dan berharapnya hanya kepada Allah, sementara Allah sudah pastikan doa kita tidak dikabulkan, sengsara kita. ya. Kita tidak punya harapan lagi. Dan yang tidak punya harapan itu, yang paling tidak punya harapan itu diceritakan di dalam Al-Quran, yaitu orang kafir. Berarti sifat kita sama dengan sifat orang kafir yang tidak punya harapan, gak punya asa mereka. Yang pantas untuk berputus asa itu orang kafir. Karena mereka gak punya harapan. Ya. di dalam surat An-Nisa ya wala tahinu fi bitiga fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjun minallahi ma yarjun kalian jangan 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 merasa hina saat berhadapan dengan musuh-musuh kalian kalaulah kalian terluka mereka pun terluka sebagaimana kalian Kalaulah kalian capek, mereka pun capek seperti kalian. Tapi nilai plus kalian, kalian bisa berharap kepada Allah sesuatu yang tidak bisa mereka harapkan. Jadi kemenangan kita, kelebihan kita di atas orang-orang kafir, kita punya rojak. Kita punya sesuatu yang bisa kita harapkan. Ya, dengan keislaman kita mangkola la ilaha illallah jannah ya, barang siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah pasti dia masuk surga kita punya sudah punya tiket surga orang-orang kafir nggak punya tiket surga kita punya harapan mereka nggak punya harapan itu tapi kalau kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar harapan itu pun pupus Nauzubillah min berarti sama kita dengan orang kafir ya enggak punya harapan gitu nggak punya asa lagi ya jadi di antara manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang mukallaf jin dan manusia yang tidak punya harapan itu hanyalah orang-orang kafir kalau orang-orang Islam orang-orang yang beriman mereka punya harapan apa harapan mereka mendapatkan ampunan Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah itu harapan kita semua gitu lah kalau kita tidak mengindahkan apa yang Allah inginkan untuk kita lakukan di dunia yaitu amar ma'ruf nahi mungkar Allah mengancam kita Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita demi Allah kalian harus beramar ma'ruf nahi mungkar kalau tidak setiap kali kalian berdoa tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ya. taala itu adalah iqab atau hukuman yang sangat merugikan kita ya. kalau iqab yang dimaksud bentuknya adalah fenomena alam, ya, atau kaitannya dengan ekonomi, kaitannya dengan rezeki, selama hayat di badan kita masih bisa istighfar, masih bisa taubat, dan Allah maha menerima taubat, gitu kan? Ya. Tapi kalau ikopnya berkaitan dengan hati kita yang yang kering, ya, tidak lagi merasakan butuh terhadap pertolongan-pertolongan Allah Subhanahu wa taala sebagai akibat bahwa kita sama sekali tidak mengindahkan aturan Allah dan masa bodoh terhadap gejala-gejala kemaksiatan yang ada di sekeliling kita, kita masa bodoh ya. Terdetik pun tidak sama sekali. Ya. Ini konteksnya seperti itu ya. Man ro'a minkum mungkaron fal biyadihi fa ilam yastati fa bilisanihi wa ilam yastati fa biqalbihi wa dhalikat aful iman. Jadi dari tiga tahapan mengingkari kemungkaran, tiga tingkatan ya. Mengingkari kemungkaran dengan tangan, dengan lisan dan dengan hati. Ini konteksnya dengan hati pun tidak. Jadi benar-benar apa bahasa bahasa Perancisnya mungkin ya, cuek ya, terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi. Sama sekali tidak terdetik di dalam hati, tidak terusik sama sekali ketika ada kemungkaran yang terjadi. Itu yang yang dimaksud di dalam hadis ini. Ya. Kalian harus beramar ma'ruf nahi mukar, karena kalau tidak Allah akan mengutus hukuman darinya dalam waktu dekat Kemudian kalian berdoa kepadanya, tetapi Allah tidak berkenan untuk mengabulkannya. Ya, Naudzubillah Ya, kita adalah manusia-manusia yang selalu menggantungkan nasib kita kepada Allah. Harapan-harapan kita selalu kita gantungkan kepada Allah. Bahkan kita tegaskan setiap hari, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Itu karena kita merasa sangat ketergantungan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa seperti itu. Nah, perasaan seperti itu akan hilang kalau kita tidak mengindahkan suasana, tidak peduli kepada kondisi yang ada di sekitar kita. Kita masa bodoh. Terhadap masalah-masalah hukum, masalah-masalah kemaksiatan, ya. Kan sudah banyak cerita-cerita yang kita dengar ya beberapa hari terakhir bentuk-bentuk kemungkaran ya kemungkaran-kemungkaran ya, yang pada akhirnya muncul di Citayam Fashion Week gitu ya, ya yang berkedok Fashion Week tapi ternyata di situ ditunggangi oleh LGBT kita harus mengingkari kemungkaran itu ya fenomena mengumbar aurat dari anak-anak ABG kita malah merasa menikmati, oh itu bagus, itu kreatif. Padahal itu mungkar. Ya, kita harus mengingkari kemungkaran-kemungkaran itu. Ya, jangan justru mensupport. Gitu. Ya, jangan justru berkomentar, justru komentarnya positif. gitu. Ya, padahal perbuatannya negatif. Ya. Kreativitasnya bolehlah. Ya, tetapi kalau ada pelanggaran, ya itu pelanggaran, ya. tidak menutup aurat itu pelanggaran. Padahal dia Muslimah, ya. kok malah kita, kok malah ada yang membela-bela mereka? Ya, nah, jadi kita sebenarnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik yang kita lihat langsung atau yang kita dengar, ya. informasinya. Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya sedang menunggu bagaimana sikap kita ketika satu kejadian kita lihat apa sikap kita, apa respon kita terhadap peristiwa itu gitu. kalau ternyata respon kita positif padahal perbuatannya negatif atau kemungkaran berarti nilainya nilai negatif yang kita dapat dosa yang kita dapat meng menyetujui kemungkaran adalah mungkar. Gitu. Padahal kita berkomitmen la ilaha illallah. Kalau kita meyakini la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah, itu artinya kita berpihak kepada Allah. Berarti kita cinta kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, kita pun dituntut untuk mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan harus membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Kalau kita mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah, apakah itu namanya cinta? Kan tidak. Gak boleh bertentangan dengan sesuatu yang kita cintai. Ya. Cinta wal mahabbatus sahihah kata para ulama, Cinta yang jujur itu adalah mengikuti kehendak, keinginan, kecenderungan sesuatu yang dicintai. Ketika kita mengakui bahwa kita cinta Allah, kita harus mengikuti apa-apa yang diinginkan oleh Allah. Apa-apa yang Allah inginkan, sukai, kita harus ikut menyukainya. Apa-apa yang Allah benci, yang Allah larang, kita harus membencinya. Ya. Kalau sebaliknya, berarti pelanggaran. Ya. Kalau kita mencintai, menyukai sesuatu yang Allah benci, pelanggaran, atau membenci apa yang Allah sukai, itu juga pelanggaran. Jadi, sebenarnya "La ilaha illallah" itu simpel. Ya. untuk mendeteksi kita ini konsisten atau tidak dengan syahadat kita ya. dengan cara itu saja ya. Apakah benar ya kita berpihak kepada apa-apa yang Allah inginkan dan menolak apa-apa yang Allah benci Apakah benar gitu orang tua kita, ini contohnya, ibu kita gak suka sama si Fulan atau gak suka sama si Fulana karena akhlaknya mungkin atau karena ada satu peristiwa yang melukai hatinya. Tapi kemudian kita dekat dengan si Fulana, akrab dengan si Fulana, kira-kira bagaimana sikap ibu kita? Pasti dia tersinggung kan? Dia akan marah, Nah, dan itu bertentangan dengan birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua ya jadi itu kepada sama manusia bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala yang kebenarannya itu absolut pasti gitu kan jadi mari kita saling sama-sama uh, memuhasabahi ya kualitas syahadat kita. Syahadat itu kan kesaksian kontrak ya transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa la ilaha illallah artinya kita 100% berpihak kepada Allah. Teknisnya Muhammadur Rasulullah. Kita acu apa-apa yang Nabi Muhammad s.a.w alaihi wasallam ajarkan dalam melaksanakan konsekuensi la ilaha illallah itu. Kita berpanduan kepada sunnah Rasulullah SAW wasallam. Itu komitmen kita. Nah, sekarang kita sudah memasuki 1444 Hijriah, ya. Ya, ini bukan hanya sekedar ritual. Mari kita bermuhasabah lagi Se sejauh apa? Sejauh mana, ya? Komitmen kita dengan la ilaha illallah itu apakah masih di lisan saja atau sudah mulai kita arahkan kepada action kita sehari-hari? Ya, untuk Uh, hanya melaksanakan sesuatu yang merupakan konsekuensi dari la illallah itu lebih spesifiknya kita memaksimalkan sikap kita menjauhi apa-apa yang Allah benci dan melaksanakan apa-apa yang Allah sukai jadi bagaimana caranya untuk mengetahui apa-apa yang Allah benci apa-apa yang Allah sukai Ya, tidak ada cara lain belajar. Tolabul ilmi, Faridotun, Ala kulli Muslim, menuntut ilmu tentang apa yang Allah sukai dan apa yang Allah benci adalah fardu ke atas setiap Muslim. Ini ilmunya: ilmu fardu ain, bukan fardu kifaya. Ya, setiap kita harus menguasainya kalau kita ingin ketakwaan itu maksimal ada di dalam dada kita masing-masing. Jadi kembali ke hadis ini, amar ma'ruf nahi mungkar wajib kita tegakkan, semampu yang bisa kita lakukan. Kalau kita punya wewenang, kita laksanakan amar ma'ruf nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu dengan wewenang yang kita miliki. Ya, seseorang ketika punya wewenang, ketika punya kekuasaan, dia akan punya peluang besar untuk menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dulu ada cerita kepala seorang kepala daerah di sebuah provinsi. Ya, ketika sebelum menjadi gubernur, dia sebagai ketua yayasan yang menyantuni anak yatim, ada ratusan anak yatim yang bisa dia santuni. Tapi ketika dia jadi gubernur, jutaan yatim bisa dia santuni. Lebih efektif lagi. Gitu. Ya. Dengan kekuasaan, kebaikan-kebaikan itu bisa lebih efektif. Begitu juga dengan nahi mungkar. Ada bentuk kemungkaran yang berkaitan dengan kebijakan ya, kebijakan wilayah ya. Tapi itu sama sekali tidak bisa disentuh oleh yang punya wewenang. Sampai suatu saat, ada seseorang yang terpilih menjadi gubernur dengan tanda tangannya selesai. Kemungkaran di sebuah hotel yang dikenal sebagai eh, yang mengadopsi prostitusi di dalamnya susah sekali untuk dicegah dan dibubarkan. Tapi ketika dia memimpin dengan satu tanda tangan selesai gitu inilah kekuatan biadihi, yeah. Fal biadihi kalau tidak sanggup fabilisani nah ini level kita semua ini yeah, fabilisani lisan bisa bisa juga berkaitan dengan tulisan tulisan langsung yeah. ataupun tulisan pakai jempol yeah. jadi melalui jempol jempol kita ya status status kita yang ada di media sosial kita bisa serang kita bisa menyerang bareng-bareng kemungkaran yang terjadi, dan itu relatif efektif. Banyak sekali kemungkaran-kemungkaran yang tidak jadi dilaksanakan gara-gara jempol kita kompak. Jadi, ini sudah menjadi bukti bagi kita. Tapi, kalau kita diam, udah jalan terus kemungkaran itu. Kalau kita tidak berisik. Jalan terus kemungkaran itu, ya. kita berisik saja sebagian kemungkaran itu belum tertanggulangi. Ya. Pelaku pelaku kemaksiatan, kejahatan, ya. sudah di, uh, dilaporkan, diantaranya dengan jempol-jempol kita, kita sudah kritisi, kita sudah beri masukan, tetapi masih aman-aman saja. Sejak 2017 malah ya. tidak diusut tetapi yang baru saja salah kepleset ya dalam membuat meme atau meme apa bagaimana itunya ya cara melafatkannya langsung diproses udah selesai gitu nah inilah kenyataan yang kita hadapi kalau kita diam saja khawatirnya seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu idza sakata ahlul haqqi anil batil kalau orang-orang yang tahu kebenaran mendiamkan kebatilan tawahama ahlul batil annahum ala orang-orang yang batil kemudian akan merasa bahwa mereka benar gitu. jadi kalau kita mendiamkan kebatilan lama-lama orang yang batil merasa perbuatannya benar trotoar adalah tempat pejalan kaki. Trotoar dibuat dengan dengan apa anggaran yang bisa ratusan juta bisa miliaran untuk kepentingan para pejalan kaki, ya kan? Nah, ketika di situ ada yang buka lapak didiamkan lama-lama karena lapak ini nggak nggak nyaman yang punya lapak kemudian buat pakai kayu, pakai meja. Ya tadinya cuma di atas trotoar, kemudian dia bawa meja, ya kemudian dia curi listrik, di, dialirkan ke sana, jadilah warung. Ketika diingatkan, ditegur, setelah jadi bangunan, ditegur, yang paling marah siapa? <laughs> dia lebih marah daripada yang, daripada aparat. Nah itulah contohnya. Ida sakata ahlul haqqi anil batil, tawahama ahlul batil annahum ala Lama-lama orang-orang yang melakukan kebatilan itu merasa benar. Gitu. Karena kita setiap kali ingin berhubungan dengan aparat dalam urusan kartu, KTP dan seterusnya, kita biasa memberi tips kepada petugas pada akhirnya atau petugas minta sesuatu kita beri saja tanpa kita ngomel-ngomel lama kelamaan dia merasa itu perbuatan yang yang sudah lumrah sudah seharusnya padahal dia digaji untuk melakukan pekerjaan itu dia digaji untuk melayani masyarakat dia sudah dapat gajian setiap bulan untuk melakukan pekerjaan itu tapi dia tidak mau melayani kita kalau kita tidak bayar dia, dia kita tidak kasih amplop ke dia itu nggak jalan itu. Ini kan sudah mengejala di mana-mana. Kita jangan jangan hanya menyalahkan oknumnya, yang kita salahkan kitanya juga yang sudah apa berperan, sehingga budaya itu susah untuk dihilangkan kita pun punya peran. Nah ketika kita jadi uh, jadi korban lah katakan, kita nggak mau bersuara karena takut undang-undang ITE dan seterusnya. Gitu. Ya itulah tantangan-tantangan yang ada dalam nahi mungkar. Ya. Nahi mungkar itu memang berat. Ya. Baik, jadi intinya <tuh> Amar ma'ruf nahi mungkar yang kita lakukan akan berdampak kepada kualitas doa kita kepada Allah. Kalau kita ingin doa-doa kita bisa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang harus kita terapkan adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Wafis sahih min tariqil a'mas dan seterusnya dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Man ro'a minkum mungkaron fal yugayirhu biyadihi Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran hendaklah dia rubah dengan tangannya Fa'ilam yastati Kalau dia tidak sanggup maka dengan lisannya Fa'ilam yastati fabiqalbihi Kalau tidak sanggup juga maka dengan hatinya iman dan itu adalah bentuk mengingkari kemungkaran yang paling lemah. Iman yang paling lemah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau nggak salah ini urutan 34. Hadis Arba'in Nawawiyah. Ya, jadi mengingkari kemungkaran itu mutlak harus kita lakukan. Ya, dengan potensi yang kita miliki. Kita sesuaikan dengan potensi yang kita miliki. Kalau kita tidak punya wewenang, tidak punya kekuatan dan kekuasaan, kita masih punya lisan, kita masih punya tangan untuk memberi masukan, kritikan kepada orang yang melakukan kemungkaran itu. Kalau ternyata mengingkari kemungkaran pakai tangan ya pakai jempol pun nggak bisa karena kehabisan paket misalnya ya masih ada alternatif berikutnya yaitu dengan hati ya dengan hati artinya ini nggak bener ini nih ini mungkar ini ini nggak bener ini harus harus dicegah ini nah, perasaan yang seperti itu harus ada dalam hati kita ya? Apapun yang kita saksikan, kita lihat, kita dengarkan ya. langsung atau tidak langsung, kita harus punya respon. Nilai kita ada pada respon kita. Ya. Seluruh kejadian yang terjadi dan kita ketahui dengan panca indera kita itu adalah ujian yang sengaja Allah berikan kepada kita. Kita harus punya respon. Kalau bentuknya nikmat, alhamdulillah itu respon kita. Ya, alhamdulillah itu respon kita. Kalau melihat ada orang terjatuh, astagfirullah, innalillah, itulah respon kita. Gitu. Jangan masa bodoh, nggak boleh masa bodoh. Kita ingin mendapatkan banyak nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh kejadian-kejadian yang tertangkap oleh panca indera kita menuntut respon dari kita dan responnya ya bentuknya zikir diantaranya ya kemudian ketika kita melihat ada kemukaran yang dilakukan ya innalillah astaghfirullah la haula wala quwata illa billah ya kalau kita rasa ini kayaknya berat ini gitu. kita nggak punya kuasa untuk merubahnya hasbunallah wa ni'mal wakil jadi kata-kata hasbullah wa ni'mal hasbiallah hasbunallah hasbiyallah Ya, wa ni'mal wakil itu itu adalah kata-kata ketika kita sudah merasa mentok, ya. sudah tidak tidak punya apa ya, tidak punya kekuatan lagi untuk bisa menghadapinya. Zikir yang yang kita pakai adalah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Ya, jadi itu bukan zikir untuk mengundang perang ya. <laughs> Sebagaimana uh, ada kasus ya, ya, di satu pesantren jadi aparatnya lihat di sana pada baca Hasbunallah wa ni'mal wakil disimpulkan oleh aparat ini mereka mau perang karena yang dibaca Hasbunallah wa ni'mal wakil gitu. Ya ini dapat dari mana nih aparatnya ya? Itu bukan zikir untuk perang, itu adalah zikir bagi kita yang sudah merasa tidak punya kekuatan lagi ya untuk menghadapi kezaliman orang lain ya. Ketika kita sudah merasa mentok hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan ya, saat perang Hondak, ya, ketika berhadapan dengan tentara multinasional, ya, 10.000 orang jumlahnya lawan 3.000 orang dengan persenjataan yang terbatas. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bahwa Ya, tidak ada Kekuatan dan daya Kecuali hanya milik Allah La ya. haula la quwata illa billah Hasbunallah wa ni'mal wakil Jadi Sekali lagi Seluruh peristiwa dan kejadian Tidak terjadi Kecuali atas Kehendak Allah Apapun itu Mau positif mau negatif ya. Mau kebaikan mau kemaksiatan Itu terjadi karena kehendak Allah Kedua, ketika kejadian dan peristiwa-peristiwa itu kita ketahui melalui indera kita, penglihatan kita, atau pendengaran kita, kita harus wajib punya respon. Responnya dalam bentuk apa? Minimal zikir. Kalau itu merupakan kebaikan hal yang baik, hal yang indah, subhanallah. Ma khalaqta hadza batila. Ya, kalau melihat pemandangan yang indah. Ya. Kalau ada orang yang celaka, innalillah, astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Itu respon kita. Gitu. Ya, jangan ee, membiarkan kejadian-kejadian yang terjadi di hadapan kita begitu saja tanpa kita mendapatkan satupun poin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu, ya. Kalau hadis ini relatif populer ya, alhamdulillah. Kemudian masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanatnya dari Adi bin Umairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW Alaihi Wasallam bersabda. Inna Allah la yu anzibul ammah bi amalil khasah, hatta yarawul munkar baina zahra naimim, wa hum qadiruna ala ayum kiruhu, fala yum Fa ida faalu zhalika, azza al Allahul wal ammah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala tidak akan menghukum orang-orang awam, gara-gara perbuatan orang-orang segelintir orang khosoh, ya orang-orang khusus. Sampai orang-orang awam tadi melihat kemungkaran terjadi di tengah-tengah mereka. Sementara mereka mampu untuk mencegahnya atau mengingkari kemungkaran itu. Kalau mereka mengingkari kemungkaran itu, mereka pun akan selamat. Tapi kalau tidak, falayungkirunahu, tetapi mereka tidak mengingkari kemungkaran itu kalau itu yang terjadi wal amah. ya orang-orang khusus maksudnya para ulamanya juga orang-orang awam sama-sama dihukum oleh Allah subhanahu wa ya, ta'ala Jadi bukan hanya orang para ulamanya saja yang kena hukum orang-orang awam pun ya, yang tidak, yang tidak mau mencegah kemungkaran, akan kena hukum gitu. Minimal kena dosa dia. Kalau hukum langsung berupa azab di dunia bisa jadi di, dia kena bisa jadi tidak. Gitu. Ya, tapi dosa yang akan dia pikul kelak di akhirat dia akan bawa terus. Ya, sampai dia insaf atas kesalahan-kesalahannya. Wakalab Nuhmajah, ya, kemudian di dalam Sunan Ibnu Majah, ya, dengan sanatnya dari Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ketika berkhutbah di antara yang beliau ucapkan ala la yamna anna rajulan haibatan nas ayyakulal haqqa idha alimahu ketahuilah jangan sampai ada orang ada seseorang yang tercegah untuk mengingkari kemungkaran gara-gara haibah, ya. haibah itu apa? Uh, wibawa seseorang, ya. haibah ini dalam bahasa Indonesia, hebat. Ya. Hebat bahasa Arabnya, haibah, ya, haibatun ya, dari ya. haba yahabu, ya. haba atau haba yahibu, haibatan. Haibah itu artinya wibawa, ya e, apa ya bahasa Arabnya lainnya nufud, ya kalau orang-orang pesantren pasti ngerti nufud, ya nufud itu wibawa, ya bahasa lainnya haibah. Kita ulangi ala, ala ketahuilah <tuhilah> layamna anna rojulan haibatun nas ayyakul ida alimahu. Jangan sampai ada yang tercegah dari me, dari melakukan nahi mungkar kepada seseorang gara-gara kewibawaannya, gara-gara yang melakukan kemaksiatan itu seorang ustadz dan kelompoknya, sehingga kita merasa riskan, kita merasa nggak enak untuk mengingkari kemungkaran yang dilakukan itu ini yang dimaksud dengan oleh hadis ini ya jadi, jadi jangan sampai haibatun nas ya tingginya level seseorang dalam dalam status dia di dalam kehidupan masyarakat menjadikan kita enggan untuk mengingkari kemungkaran kemungkarannya jangan sampai kata Rasulullah ya, itu adalah tantangan bagi kita yang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak terjadi dengan sendirinya. Allah lah yang menginginkan itu terjadi, dan kita hadapi karena Allah ingin menguji keimanan kita sampai di mana keimanan kita, sampai di mana loyalitas kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita tahu Allah melarang itu, kita tahu Rasulullah tidak menyukai perbuatan itu. Itu Allah tampakkan di hadapan kita, bagaimana sikap kita jadi kita sedang ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kenaikan level iman dan takwa kita di sisinya. Kalau kita ternyata tidak berani melakukan nahi mungkar, lidah kita kemudian menjadi keluh atau kita menjadi takut, khawatir. Nah, itulah level kita. Gitu. level kita ya di situ. Gitu ya. Tapi sebelum kita lanjutkan yang dimaksud dengan nahi mungkar di sini adalah mencegah kemungkaran. Itu saja. Bisa dengan lisan, bisa dengan kekuatan yang kita miliki atau dengan hati. Bukan untuk merubah kemungkaran. Yang Allah tuntut ke atas kita adalah mengingkari kemungkaran. Ya, sesuai dengan kapasitas kita, biadihi atau bilisanihi atau biqalbihi kita sesuaikan dengan kapasitas kita. Masalah berhasil ataukah tidak berhasil itu bukan bukan urusan kita lagi. Ya. Kehidupan ini skenarionya sudah selesai ada dalam catatan Allah. Ya. Kemungkaran yang kita ingkari itu akan terhenti pada saat kita ingkari atau dia baru berhenti setelah beberapa tahun kemudian itu ada sudah ada di catatan Allah jadi kita nggak bisa maksa juga yang penting kita sudah mengingkari kemungkaran itu jatah kita disam, hanya sampai di situ bukan sampai berhasil nah, ini catatannya ya karena banyak sekali yang mutung gara-gara nggak -gara berhasil Kepentingan kita adalah menggugurkan kewajiban Amar Ma'ruf Nahi Mungkar kita. Itu kepentingan kita. Bukan untuk berhasil. Bukan supaya kemungkaran itu hilang sama sekali. Kayaknya kemungkaran gak akan hilang. ya, Karena kehidupan di dunia ini memang cobaan. Musibah memang. Settingannya memang seperti itu. Sampai hari kiamat akan seperti itu. Jadi kita jangan ngoyo ya untuk bisa semuanya baik semua orang yang kita nasihati menjadi soleh semuanya ya itu nggak sesuai sunnatullah gitu ya jadi porsi kita adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar bukan harus berhasil dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya semoga ini mencerahkan kita semua gitu. dan menjadikan kita tidak mutung jadinya tidak patah semangat ya ketika nahi mungkar gak diopenin gitu ya ya gak digubris ya kita pun menjadi apa patah semangat jangan ya kewajiban kita hanya menyampaikan ya kalaulah keberhasilan dalam nahi mungkar itu menjadi satu patokan yang harus kita capai Rasulullah SAW berhasil atau enggak dalam nahi mungkar. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah enggak berhasil kan. Yang masuk Islam cuma 150 orang lebih kurang selama 13 tahun. Berarti Rasulullah gagal atau berhasil? <gat> enggak usah dijawab. Ya, karena memang bukan itu patokannya. Dakwah itu adalah jalan yang panjang sampai hari kiamat, ya. jadi nggak ada nggak ada kata ujung dari dakwah itu, ya. Rasulullah berdakwah, kemudian e, banyak yang masuk Islam, yaduhulna fi dinillahi afwaja, ya, kemudian Rasulullah pun wafat, dipimpin oleh Abu Bakar, sempat nggak kondusif, kemudian kondusif kembali, di zaman Umar kondusif, tapi di ujungnya Umarnya terbunuh radhiyallahu anhu ya. sedang sholat sedang mengimami sholat dibunuh dari belakang ditikam dari belakang Utsman terbunuh Ali terbunuh radhiyallahu anhu ya. jadi apakah dakwah mereka nggak berhasil <laughs> jadi urusan amar ma'ruf nahi mungkar ya patokannya bukan berhasil atau tidak patokannya kita sudah lakukan atau belum idealnya dilakukan secara berbarengan, bareng-bareng secara kompak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu kerjasama bukan sama-sama kerja ya kalau sama-sama kerja itu nggak terprogram gitu serabutan jadinya sporadis tapi kalau kerjasama terkonsep dia siapa melakukan apa terbagi ininya tugas-tugasnya gitu itu namanya amal jama'i, kerjasama. Karena dakwah ini nggak mungkin kita bisa pikul sendirian, nggak mungkin. ya Nggak mungkin syariat Allah itu akan tegak hanya dengan beberapa gelintir orang, hanya dengan ceramah-ceramah di masjid ini saja, nggak mungkin bisa tegak. Karena sunatullahnya bukan seperti itu. Rasulullah SAW menegakkannya di masjid juga dalam kehidupan keseharian dalam kehidupan sehari-hari Rasul menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau operasi pasar, ya, ngontrol pasar-pasar para sahabatnya. Suatu kali beliau dapatkan ada gundukan kurma kering yang terlihat berkualitas di bagian atasnya. Kemudian Rasulullah rogohkan tangannya ke dalam gundukan kurma kering itu. Beliau dapatkan di dalamnya kurmanya basah, Rasulullah pun bertanya, "Mahaza? Kenapa basah ini?" "Aso sama ya Rasulullah. Dia kena hujan ya Rasulullah. Afala taj'aluhu? Kenapa kamu tidak jadikan kurma basah itu di atasnya? Kenapa kamu sengaja letakkan di atas gundukan kurma keringmu ini, yang bagus-bagus, yang jelek-jelek kamu sembunyikan di bawah? Kenapa itu kamu lakukan? Man falaysa minna." ya yang menipu kami bukan golongan kami gitu. itu ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pedagang yang ghish. Ya. yang apa menipu pelanggannya gitu. katanya satu kilo ternyata tidak sampai satu kilo itu lebih parah lagi katanya asli ternyata katanya ori ternyata palsu KW gitu. Ya, itu Ris namanya, ya, yang akan mengancam pelakunya itu dengan neraka. ya, jadi hati-hati. Pedagang berdagang adalah profesi yang terhormat dan paling terpuji dalam syariat Islam. Ya, berdagang adalah profesi terhormat dalam syariat Islam dalam fikih. Para ulama hampir sepakat bahwa profesi yang paling afdol adalah berdagang, bukan menjadi guru, bukan menjadi dosen. Menjadi guru, menjadi dosen, gak masuk nominasi. Yang masuk nominasi dua: berdagang atau bertani atau berkebun. Dua ini yang masuk nominasi sebagai profesi yang paling afdol, kalau itu digeluti oleh seorang Muslim. Di antara dalilnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin atajirul at mu atajirul at muslimus amin ma'al ambia wasyuhada yaumal qiyamah seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah akan membersamai para nabi dan para syuhada di hari kiamat nanti jadi, barisannya barisan VVIP, bukan barisan yang awam-awam dari kalangan umat Islam, bukan. Nah, jadi, itu jaminan Rasulullah SAW kepada seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah. Tapi, para ulama kemudian membentuk satu kaedah, atau itu kaedah itu juga ada di dalam hadis inna i, inna jaza ma'a sesungguhnya besarnya ganjaran bersama besarnya cobaan ya, jadi Allah maha adil semakin besar ganjaran yang dijaminkan yang dijanjikan tantangannya pun semakin berat pakai u berat ya jadi mubalaghah ya, sirah mubalaghah. Enggak gampang juga untuk jujur dalam berdagang. ini salah satu contoh ya. Ini kemungkaran yang dihadapi oleh seorang pedagang muslim. Dia punya beliau ini punya minimat. Dia perhatikan gas-gas 12 kg yang dititipkan di di minimarketnya, kemudian dia iseng-iseng menimbangnya, ternyata nggak sampai 12 kg. Padahal jelas-jelasan di situ ditulis 12 kg. Ya. Seorang pedagang Muslim yang jujur, kalau menimbang 1 kg, ya 1 kg, bisa jadi lebih dari 1 kg. Dia tambahkan kan? Nah, tapi... Ketika dia dapatkan titipan dagangan orang lain ya di di toko dia dia dapatkan itu kurang timbangannya. Yang seperti ini banyak atau tidak, Bu? <laughs> kalau dagangannya dari dia sendiri itu bisa dia kontrol dan dia kondisikan. Tapi kalau dagangan ini titipan dari orang lain itu yang menjadi tantangan yang lebih berat. Gitu. Ya. Yeah. Jadi untuk bisa jujur 100% tantangannya luar biasa. Dia ingin jujur 100% tapi tetangga-tetangganya, pedagang-pedagang, teman-temannya sesama pedagang tidak seperti dia, itu juga sebagai satu tantangan. Gitu. Ya. Alam Kita lanjutkan dulu hadis Israel an Atiyah. Israel di sini nama orang ya, nama muhadis dari Abu Sa'id. Maksudnya Abu Sa'id al Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Afdalul jihadi kalimatu haqqin ala sultanin ja'ir." Jihad yang paling afdal adalah kata-kata yang benar di hadapan penguasa yang jair, ya jair itu yang jahat. Ya. Itu adalah afdol jihad. Ya. Jadi ketika ada yang mengkritisi pemerintah, inilah dalilnya. Gitu. Kita harus imbang juga ya. Memang ada ada juga dalil ya bahwa kalau Pemerintah Ulil Amri itu harus ditaati, ya, jangan dikritisi apalagi sampai di demonstrasi sampai di, memang ada dalilnya tapi konteksnya dulu yang seperti apa? Karena ternyata ada dalil lain, afdolul Jihadi haqqin Hakin Indasultanin Jair berarti kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi yang kita hadapi, ya. Misalnya dari sisi institusi e, masyarakatnya, kalau bentuknya khilafah memang tidak ada demonstrasi. Ya, ketika Imam Syafi'i, rahimahullah, difitnah akan membuat makar, ya sampai beliau di penjara di Irak Imam Syafi'i muridnya banyak, bisa ribuan, puluhan ribu muridnya. Apakah ada muridnya yang demonstrasi? Memberontak apalagi? Gak ada kan? Ketika Imam Ahmad ditangkap oleh penguasa ya, di khilafah Abbasiyah dan disiksa di dalam penjaranya. Padahal murid Imam Ahmad itu ribuan jumlahnya, kalau mereka mau demonstrasi, kalah ulil amrinya. Apa ada yang demonstrasi? Gak ada. Kenapa? Karena institusinya adalah khilafah. Yang memimpin adalah khalifah. Begitu juga kalau institusinya kerajaan, dalam kerajaan ketika masyarakat Islam hidup di bawah institusi kerajaannya mereka tidak bisa dan tidak boleh demonstrasi lebih maslahat ya bersabar ya atas kemaksiatan, kezaliman yang dilakukan oleh penguasa. Nah, kita sekarang ini institusinya bukan khilafah, bahkan khilafah sangat di dihindari kan? kerajaan juga bukan, kita ini negara yang berasaskan demokrasi. Di negara yang berasaskan demokrasi, demonstrasi itu dibenarkan. Yang tidak boleh itu anarkis. Anarkisme itu yang dilarang, demonstrasinya enggak. Apakah demonstrasi identik dengan anarkisme? Kan tidak. Umat Islam sudah membuktikan dulu 2 Desember tahun 2, 2 Desember tahun 2000 2000 berapa itu 2016 ya jutaan umat Islam hadir di Monas tidak ada ranting yang patah itu sudah terbukti dunia sudah menyaksikan bahwa demonstrasi tidak identik dengan anarkisme dan ternyata kemungkaran itu bisa terlaksana apa pengingkaran kita terhadap kemungkaran itu efektif jadinya kan dengan cara itu sebelumnya kayak nggak dianggap ya setelah kehadiran jutaan umat Islam di Monas barulah mungkin aparat atau ulil amri menganggap ini suatu hal yang serius ya sedangkan yang mereka bela-bela ini ya bisa diabaikanlah kepentingannya akhirnya berhasil kan jadi kalau ada yang mengharamkan demonstrasi dalam konteks kehidupan berdemokrasi itu nggak apple to apple artinya itu apple dengan windows itu jadi nggak 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 bareng nggak nggak sama gitu kalau mau membandingkan apple ya dengan apple jangan dengan android gitu kan beda dia jadi saya katakan ini karena beberapa waktu yang lalu ada seorang syekh ya asli dari Saudi yang menceritakan tentang ini. Kita tidak boleh mengkritisi pemerintah. Ya, itu tidak nyunah mengkritisi pemerintah itu. Ungkapan yang seperti ini benar ya dalam konteks Saudi Arabia karena mereka bentuknya kerajaan cocok matching gitu ya tapi dalam konteks kita nggak cocok nggak matching konsepnya beda gitu ya jadi apalagi secara mazhab umumnya di kita mazhab syafi'i sedangkan mereka mazhab hambali yang baik-baik yang universal sifatnya ya kita ambil bagus alhamdulillah tetapi yang nggak cocok Ya sudah mohon maaf. Ya. Tidak semua fatwa-fatwa nasihat-nasihat yang bisa diberlakukan di Saudi Arabia bisa diberlakukan di Indonesia. Kondisi umat Islam di Indonesia berbeda dengan kondisi umat Islam di Saudi Arabia. Mereka wawasan keislamannya relatif baik. Mereka diuntungkan dengan bahasa Arab mereka. Sedangkan wawasan keislaman umat Islam di Indonesia belum nyampe standar. Wawasan keislaman keislamannya masih jauh. Masih banyak yang belum hafal Al-Fatihah, masih banyak. Gitu. Kalaupun hafal, makhrajnya nggak pas. Itu masih banyak di Indonesia. Jadi kalau langsung lompat kajiannya ke kajian yang yang berat-berat ya banyak masyarakat kita yang tidak bisa menyesuaikan. Yang ingin saya katakan dalam konteks ayat ini adalah, amar ma'ruf nahi mungkar itu ada ilmunya. Jadi, nggak bisa sembarangan ada ilmunya. Salah satu kaedah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya nahi mungkar, nahi mungkar atau kemungkaran yang wajib kita ingkari adalah kemungkaran yang memang disepakati sebagai hal yang mungkar. Baru boleh kita nahi mungkari. Contohnya apa? Contohnya perbuatan curang di pasar-pasar. Timbangan yang dikurangi itu jelas kemungkaran, harus kita dan wajib kita ingkari kemungkaran itu. Ketika ada muslimah yang seharusnya menutup aurat Justru dia mengubar mengumbar auratnya itu adalah lahannya nahi mungkar. Ketika ada yang minuman yang meminum minuman keras di tempat umum itu juga lahannya nahi mungkar karena keharaman khobar itu di, diakui oleh di, dipercaya oleh semua orang setiap muslim wajib apa, mengakui akan keharaman khomer jadi itulah kemungkaran yang wajib diingkari tapi kalau permasalahan yang dinahi mungkari itu sebenarnya bukan permasalahan yang disepakati tidak berlaku nahi mungkar contohnya ada yang sholat subuh pakai kunut dan ada yang tidak pakai kunut. Yang tidak pakai kunut mencela orang-orang yang sholat subuh pakai kunut sebagai pengamal amalan bid'ah. Ya, inilah yang menyebut yang menyebabkan kehebohan di antara umat Islam ketika ada urusan-urusan khilafiyah ya, dinaikkan peringkatnya ke permasalahan yang pantas untuk dinahi mungkari gitu. Padahal urusannya khilafiah. Bukan benar atau salah, bukan sah atau tidak sah. Ya ini urusannya mana yang lebih tepat pakai kunut atau tidak pakai kunut. Yang pakai kunut merasa dirinya lebih tepat daripada tidak pakai kunut. Begitu juga sebaliknya. Yang tidak pakai kunut merasa salat subuh tidak ada kunutnya akhirnya kan masing-masing ya gigih untuk mempertahankan pendapatnya. Menurut saya urusan ini nggak usah diteruskan lah. Ya, karena yang pakai kunut punya dalil, yang nggak pakai kunut punya dalil, sama-sama kuat dalilnya. Yang penting kedua-duanya sholat subuh. Yang tidak sholat subuh di antara umat Islam lebih banyak jumlahnya dari yang sholat subuh. Kenapa kita berkutat kepada masalah kunut? Ya. Kenapa kita tidak pakai tenaga kita untuk mengajak mereka yang belum sholat subuh supaya sholat subuh itu lebih bermanfaat saya kira. Ya, daripada terus menerus memperdebatkan kunut tidak kunut yang umurnya sudah ribuan tahun. Ya, Apakah ulama-ulama kita terdahulu itu abai sehingga lolos ini kunut atau tidak kunut? <gitu> ya kan enggak. Ya. Jadi perdebatan di antara ulama kita ini sudah lama dan memang nggak bisa diselesaikan. Yang benar adalah yang ini nggak nggak bisa. Ya udah masing-masing saja yang pakai kunut silakan, yang tidak pakai kunut silakan. Setahu saya dulu di sini dan saya kenal di masjid ini di masjid Nabawi ini kita sholat subuh. Imamnya mengakomodir yang kunut dan yang tidak kunut. Dengan cara apa? Di tidal rokat kedua, imamnya tidak memimpin, tidak memimpin kunut, tetapi berhenti sejenak. Ya, mempersilahkan kepada yang kunut untuk berkunut. Dan setelah dikira cukup, barulah imam memimpin atau menginstruksikan, mengomandai sujud gitu ya, Allahu Akbar gitu artinya yang pakai kunut dan yang tidak pakai kunut semuanya terakomodir. Ya, Alhamdulillah. Dan itu yang telah dibakukan di Masjid Raya Rohmatan Lil Alamin. Ya, Solat subuhnya selalu seperti itu. Jadi ingin mengakomodir yang pakai kunut dan yang tidak pakai kunut semuanya terakomodir. Karena kalau imamnya pakai kunut, yang tidak pakai kunut Terancam dia tidak mengikuti imam, tidak mengangkat tangan dan tidak mengaminkan kunut. Padahal makmum diperintahkan untuk mengikuti imam, begitu, ya kan? Nah, makanya jalan tengahnya ya sudah imamnya lah yang harus pengertian, yang imamnya harus mengerti bahwa makmum ada yang pakai kunut dan ada yang tidak pakai kunut. Itu tidak bisa di, di, dipilih salah satu tapi bisa diakomodir kedua-duanya karena dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau iktidal di sholat subuh beliau berdiri lama sampai ada sahabat yang mengira Rasulullah melupakan sesuatu saking lamanya beliau berdiri setelah itu baru sujud hadis tentang ini dimasukkan oleh para ulama di bab Kunut, ya sebagian mereka mengatakan bahwa Rasulullah ketika itu sedang kunut, tapi kunutnya tidak memimpin untuk seluruh jamaah. Beliau berkunut sendiri, padahal posisinya sebagai imam, begitu. Ya, jadi ada dalilnya ya untuk mengakomodir semuanya, alhamdulillah. Ya, jadi kembali ke konsep tadi. Sesuatu yang boleh dinahi mungkari adalah sesuatu yang disepakati keharamannya. Bukan yang masih diperselisihkan keharamannya. Ya. Ketika ada orang yang dengan keras menegur seorang laki-laki muslim memakai celana panjang melebihi mata kaki, berarti dia tidak mengerti tentang fikih amar ma'ruf nahi mungkar tentang keharaman memanjangkan pakaian bagi laki-laki muslim melebihi mata kaki adalah urusan khilafiyah. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Gitu ya. Jadi ini menjadi fakta dalam dalam fikih realitas kita. Jadi jangan memaksakan satu pendapat maksimal yang boleh dilakukan oleh orang yang melakukan yang memiliki keyakinan itu haram adalah tawasobil hak tawasobi sober bukan amar ma'ruf nahi mungkar apa bedanya bedanya kalau tawasobil hak tawasobi sober itu dengan persuasif empat mata disampaikan ya bapak e, pakai pakaian melebihi mata kaki ini e, ini kan setahu saya haram Oh tidak, menurut saya itu tidak haram. Saya juga tahu masalah ini. Saya juga menguasai masalah fikih tentang isbal. Oh ya sudah, jazakallah khairan. Sudah selesai kan? Ya. Jadi bukan malah mencak mencak. Maas ya. ya. finnar. finar. Memang ada hadis itu yang memanjangkan celananya, sarungnya bagi laki-laki ya sampai melebihi mata kakinya. Letaknya di neraka. Memang ada hadisnya tetapi cerita panjang hadisnya pun harus disampaikan. Cerita panjang hadisnya adalah bahwa ada hadis yang, me, yang bunyinya la yanzurullahu ila man khuyala. Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang menyeret-nyeret pakaiannya dengan angkuh dan sombong. Khuyala. Ya, jadi di situ Pertama menyeret-nyeret. Ya, jadi kalau hanya sekedar melebihi satu senti dari mata kaki itu bukan jarro namanya. Kalau jarro itu ibarat pakaian pembesar Eropa di masa lalu atau orang Arab sekarang lah ya yang pakai mislah. Mislah itu jasnya orang Arab. Sampai terseret-seret itu namanya isbal, itu namanya manjarro atau bahu. Apakah masih ada yang melakukan itu? Masih. Gitu. Jadi jasnya itu panjang sampai terseret-seret kalau dia berjalan. Kalau hanya lebih satu senti ya dari mata kaki itu bukan yang dimaksud jarosau bahu, jarosau bahu. Kemudian yang kedua ada sifat yang disebutkan di dalam hadis itu yaitu khuyala dengan menyombongkan diri. Ya. Jadi masalahnya adalah sombong dan kesan sombong kalau ada orang yang menyeret laki-laki ya bukan perempuan kalau perempuan muslimah justru disarankan pakaiannya terseret-seret ya dalam fikih ya Rasulullah SAW mengarahkan para sahabia untuk memanjangkan satu ziro ya melebihi kaki artinya terseret-seret itu kan nah ada sahabia yang bertanya ya Rasulullah kalau kena najis gimana tanah yang ada setelahnya akan membersihkannya Artinya, nggak masalah. Jadi, itu ada hadisnya, ya. Kembali ke masalah Isbal tadi, ya. Jadi, kalau ada laki-laki, makai pakaian yang terseret-seret, itu kan kesannya sombong, ya. atau ter, tidak terseret-seret, tapi sombong. Pakaiannya celananya sampai ke betis, tapi sombong. Jadi, haram juga, kan? Gitu. Jadi permasalahannya adalah huyalaknya dan kesan dari orang laki-laki yang berpakaian tidak semestinya itu kesannya akan sombong, gitu. Ada kesan angkuh di sana. Ya itu yang dihindarkan. Laki-laki sekarang seorang Muslim memakai pakaian pas mata kaki atau di bawah mata kaki yang umum dilakukan oleh masyarakat kita. Apakah ada kesan sombong di sana? Kalau saya sih tidak merasakan di situ ada kesan sombong, walaupun saya tidak betah memakai pakaian yang seperti itu. Tapi ketika melihat ada orang yang memakai pakaian laki-laki, ya sampai uh, celananya itu sampai terlipat-lipat sampai telapak kaki, ya menurut saya ya. itu kurang nyaman, nggak nyaman memakai pakaian itu. Tetapi urusan halal haramnya ini harus berkaitan dengan dalil. Apakah ada dalilnya? Enggak, enggak boleh pakai perasaan. Ya. Dasarnya adalah dalil, kalau Allah, kalau Rasul. Kalau ada yang meyakini itu haram, ya silahkan. Tetapi jangan ya, paksakan apa yang diyakini terhadap diri orang lain yang tidak meyakini. Ya. Kan ada tiga pendapat ada yang mengat, ulama yang mengatakan haram ya melebihi mata kaki isbal istilahnya ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan mubah ya ini menjadi fakta dalam ajaran fikih tentang isbal yang berkeyakinan berkeyakinan haram harus bertoleransi kepada orang yang tidak berkeyakinan bahwa itu haram hukumnya gitu ya jadi Nahi mungkar tidak berlaku dalam hal yang diperselisihkan. Dalam urusan khilafiyah nggak ada nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam urusan yang disepakati kewajibannya atau disepakati keharamannya. Gitu. Di hari Asyura kemarin kita temukan ada seorang muslim gak puasa, akhirnya kita tegur, kita marahi, salah. ya Amalan sunnah bukan lahannya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi itu lahannya tawasau bil haqqi, tawasau bisobar. Ya. Jadi semuanya itu ada, ada ilmunya. Ya. Wallahu a'lam. Ya kelihatannya tanggung kalau kita selesaikan di pertemuan ini ya karena ada hal yang menarik ya seputar ayat ini kalau kita kaitkan dengan ayat di dalam surat Al-A'raf ya, 163 sampai 165 ya tapi ini tinggal satu menit lagi waktunya ya kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya ya kita akan kaitkan apa sebenarnya perbuatan orang-orang Bani Israel ya sehingga mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi al-qiradah wal khanazir ya, menjadi kera-kera dan babi-babi. Kesalahan mereka apa? Kemungkaran apa yang mereka lakukan dan tidak mereka cegah? Bentuknya apa yang diabadikan di dalam Al-Qur'an? Ya, itu akan kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. In ahsan tu fa minallah wa in asa tu fa minni wa minas syaitan. Wa hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah Alhamdulillah jazakallah khair ya, Ustaz. Yang sudah begitu panjang lebar ya menjelaskan surah al-maidah ayat 79 ini. Ini pun belum selesai ya Ustaz. Masya Allah Banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan hari ini. Jadi kita semakin jelas gitu ya dengan penjelasan Ustaz tadi. Mudah-mudahan di tengah-tengah masyarakat nanti kita sebagai orang yang lebih tahu bisa menyampaikan ilmu ini kepada sahabat-sahabat kita atau orang, -orang terdekat kita agar kita berhati-hati dalam beramar ma'ruf nahi munkar dan harus bisa membedakan yang mana watawa sobil hak dan watawa sobil sober jadi harus sesuai tempatnya nah inilah pentingnya kita mengikuti kajian-kajian tafsir seperti ini Alhamdulillah saya persilahkan kepada ibu-ibu yang hadir di sini barangkali ada pertanyaan masih kita masih bisa ya satu atau dua pertanyaan dari jemaah yang hadir di fanpage FB saya lihat belum ada dan dari YouTube pun belum ada yang bertanya dipersilahkan barangkali ada ibu-ibu atau jemaah di sini yang bertanya monggo ibu monggo silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tat. Saya ingin hanya ingin bertanya sedikit saja. Amar Ma'ruf dari sisi musik itu seperti apa? Tat. Ya, hanya itu saja. Terima kasih. Ya, jazakillah heran. Ya. Tentang musik. Ya. Apakah musik itu 100% haram? Wallahu alam. Ya. Dari bahan bacaan saya, ini belum kontennya ya, ini masih musiknya, ya, suara musiknya. Apakah itu haram? Dari bahan-bacaan saya, dari Al-Halal Wal-Haram, karya uh, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, kemudian dari fatwa ulama-ulama lainnya, dari yang mengharamkan dan yang memakruhkan. Ya bisa saya simpulkan bahwa tidak sepenuhnya haram. Ini baru alatnya bukan kontennya, belum kontennya ya, masih alat musiknya dan kita yang bermain musik keyboard misalnya, gitar misalnya, seruling misalnya, ya. Itu hukumnya ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Ya, walaupun walaupun, ya, saya tidak mengutip dalil-dalilnya ya panjang kalau kita kutip dalil-dalilnya berikut pemahaman terhadap hadis-hadis ya -hadis yang terkesan mengharamkan itu Adapun tentang kontennya yang harus dihindari karena itu terindikasi haram adalah musik-musik yang identik dengan amalan orang-orang kafir misalnya lah ya musik gereja, ya, nyanyian gereja itu tidak boleh. Ya. Mantasab bahabi minhum kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memiripkan dirinya dengan suatu kaum maka dia bagian dari mereka. Ya, jadi ini bukan semata-mata masalah musiknya, bukan semata-mata masalah nyanyinya, tetapi karena musik dan nyanyian itu identik dengan penganut agama lain atau ritual agama lain. Ya. Misalnya ya lagu-lagu Natal misalnya kita nggak boleh menyanyikan lagu-lagu Natal ya, karena itu adalah kekhasan penganut agama Kristen, 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 ya, Kristen. Saya biasa mengatakan Kristen, ya, Kristen. Jadi kita tidak boleh melakukan hal yang menjadi identitas mereka. Berdasarkan hadis tadi, min fahuwa minhum. begitu halnya kita tidak boleh memakai alat musik itu supaya kita bisa mirip dengan selebritis, apalagi selebritisnya itu non-Muslim. Kita bergaya layaknya siapa misalnya ya artis-artis kafir. Jadi masalahnya di situ adalah tasabuh bil kufarnya. Itu masalahnya di situ bukan semata-mata masalah musiknya. Atau yang warna musiknya adalah warna musik para penyembah setan. Kan ada itu, ya sebagian musik-musik metal itu ada yang memang penyembah setan. Jadi kita tidak boleh niru-niru itu. Dalilnya kembali mantasyab bahabi qawmin fahuwa minhum. Ya, jadi bukan semata-mata karena musiknya. Kemudian berkaitan dengan lagunya. Musik beda dengan lagu. Ya, kalau lagu disuarakan dengan lirik-lirik tertentu. Pertama dari sisi penyanyinya, penyanyinya laki-laki. Suara laki-laki didengarkan laki-laki halal. Suara laki-laki didengarkan perempuan halal. Tapi kalau sebaliknya tidak, itu menjadi itu masalahnya Suara perempuan didengar perempuan halal, tapi suara perempuan didengar laki-laki itu masalah. Ya. Ada catatan di dalam syariat. Kenapa azan dikumandangkan oleh laki-laki tidak dikumandangkan oleh perempuan? Karena urusan suara perempuan. Ya. Aisyah radhiyallahu anha sepeninggal Rasulullah Wasallam setiap ditanyakan sesuatu oleh sahabat-sahabat Rasulullah SAW dari balik hijab, jadi enggak tidak face to face ya dari bal balik hijab. Aisyah sebelum menjawab pertanyaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang satu masalah, beliau memasukkan sebuah kerikil ke dalam mulutnya. Baru menjawab pertanyaan Abu Hurairah. Supaya apa? supaya suaranya tidak plong terdengar jernih oleh Abu Hurairah yang bukan mahramnya dan ada ini kalau saya kata kalau disebut hadis saya nggak yakin hadis tetapi maksimal mungkin ini pendapat ulama yang mengatakan suara perempuan adalah aurat ada pendapat yang mengatakan itu. Jadi ini masalahnya. Ya, walaupun yang dinyanyikan itu lirik-liriknya islami katakan ya. Karena suara perempuan ini bermasalah gitu. Kalau suara laki-laki ya silahkan ya. Kedua konten dari liriknya. Kalau liriknya berisi kemaksiatan ya. Memuja-muja minuman keras ya terkesan menghalalkan hubungan dua orang yang bukan mahramnya hubungan seorang perempuan dengan yang bukan mahramnya ada kesan itu di dalam liriknya itu yang menjadikan haram tapi kalau liriknya liriknya baik berkaitan dengan kehidupan berkaitan dengan interaksi sosial di antara manusia ya, berkaitan dengan dakwah ya mubah Hukumnya apa? Hukumnya mubah. Jadi, ada syarat dan ketentuannya untuk dikatakan mubah. Akan tetapi, dengan catatan tetap saja, semangat untuk tilawah Quran, untuk baca Quran, menghafal Quran, memang gak, gak nyambung dengan hobi mendengar lagu, hobi mendengar musik, bermain musik itu gak nyambung. Kenyataannya memang seperti itu. Apa boleh buat? karena ini urusannya urusan mubah kalau ada ada yang yang ingin menghafal Quran hendaknya dia harus punya semangat meninggalkan sebagian hal yang mubah gitu berkonsentrasi menghafal Quran dengan meninggalkan sebagian yang sebenarnya mubah gitu. ya. ya mungkin ini uh, pendapat yang saya acu yang paling moderat itu yang yang seperti ini gitu ya jadi Mau dihalalkan mutlak, tidak diharamkan secara mutlak juga tidak. Ya, jadi, ada syarat dan ketentuannya. Ya, yang haram itu adalah kalau identik dengan ajaran agama lain, atau e, isinya bertentangan dengan akidah Islam, isi dari lagunya. Ya, kan sekarang banyak lirik-lirik, e, kalau bukan kamu, saya gila. Ya. Emang siapa gitu, ya ini akidahnya udah rendah sekali, ya kita hanya bergantung kepada Allah bukan kepada manusia, ya di kamar ada kamu dalam hati itu apa itu lafadznya, ya jadi yang yang seperti itu yang kita hindari. Kalau lafadznya lafadz yang baik, ya mendidik, ya nah, itu ya mubah hukumnya, apalagi yang berisi semangat gitu ya semangat sebagaimana dulu para sahabat ketika menggali hondak ya sebelum perang hondak itu kan menggali parit supaya semangat dan lupa capek ya mereka sambil bernasid ya sambil bernasid dan itu didiamkan oleh rasulullah saw ya, itu yang yang di, di, dijadikan landasan bagi mereka yang menghalalkan nasid nasid itu artinya eh, bersenandung tanpa musik. Ya, itu namanya nasyid. Ya, kalau pakai musik itu namanya kasidah. <gitu> bukan nasyid lagi. Kalau pakai musik itu bukan nasyid lagi. Nasyid itu yang biasanya yang tanpa musik. Yang akapela istilahnya ya. Itu itu yang disebut dengan nasyid. Kalau sudah pakai musik, nah sebagian yang tidak setuju musik itu mengharamkan atau menghindari yang pakai musik. Tapi saat ini kan sudah saya jelaskan tadi sebagian sahabat seingat saya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu salah seorang yang dijamin masuk surga ketika beliau wafat di dalam rumahnya itu ada gitar hadiah dari pembesar Persia atau pembesar mana gitu ada di dalam rumahnya kalau itu maksiat ya kalau itu haram Enggak mungkin disimpan oleh sosok yang dijamin masuk surga. Pasti sudah dibuang, dibakar dan seterusnya. Jadi ini yang sampai sekarang ini yang saya yakini yang ini. Bagi yang meyakini yang lain ya silahkan. Ini kan masalahnya khilafiyah ya. Ya ada yang mengharamkan yang memakruhkan ada yang memubahkan ya silakan silahkan pilih saja kalau saya hukumnya ya mubah dengan syarat dan ketentuan yang spesifik tadi ya. Wallahu alam Insya Allah ya jadi tambah jelas juga ini mengenai musik ya selama ini kita banyak pertentangan ya pendapat yang bertentangan di masyarakat jadi kita tinggal melihat ini aja ini masalah khilafiyah jadi kita cenderung kemana yaitu tadi kita lihat pada kontennya ya Ustaz baiklah ada pertanyaan lagi masih ada silakan Mbak barangkali mau nanya ya ada yang mau ditanyakan boleh silakan masih boleh ya satu lagi aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang saya tanyakan tadi juga mengenai musik. Kalau laki-laki mendengar suara laki-laki, itu nggak apa-apa ya, Ustadz? Ya boleh. Tapi bagaimana kalau misalkan laki-laki mendengar musik yang menyanyi juga laki-laki, tapi liriknya kayak mendeskripsikan seorang perempuan? Contohnya. Aisyah istri Rasulullah gitu Ustad itu boleh atau tidak ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya berarti kaitannya dengan konten ya. liriknya ya. apakah liriknya melanggar atau tidak contoh spesifiknya tadi ya ya lagu tentang Aisyah ya berlari-lari kejar-kejaran dengan Rasulullah itu ada dalilnya ada hadisnya selama yang ditulis dalam lirik sebuah lagu itu ada dasarnya sohih hadisnya halal hukumnya gitu. kenyataannya memang Aisyah radhiyallahu anha pernah lomba lari dengan Rasulullah jadi Rasulullah itu nggak apa istilah kita nggak jaim gitu ya dengan istrinya biasa-biasa saja, bercumbu dengan istrinya biasa-biasa saja, yang layaknya suami dengan istrinya, gitu. Nah itulah yang hendaknya kita contoh, gitu. Ya jadi jangan jangan terlalu serius dan juga jangan terlalu longgar, gitu. Ada waktunya untuk serius dan ada waktunya untuk longgar, dia ada waktunya si suaminya tegas dan ada waktunya dia bercanda dengan istrinya sebagaimana Rasulullah SAW. Jadi itu kan ceritanya pasti hadis kan. Nah, kalau hadis ada kualitasnya sohih atau tidak. Kalau memang sohih lanjut. ya Itu nggak masalah. Tapi kalau eh, itu dasarnya tidak sohih ya jangan. Itu sama artinya dengan menyebarluaskan berita bohong. Ya, kalau memang tidak sohi, karena belum terkonfirmasi. Ya, yang boleh kita sebarkan adalah hadis-hadis yang sudah terkonfirmasi kesohihannya. Itu yang kita share, yang kita sebarluaskan. Tapi kalau hadis-hadis do'if, kita tidak boleh menyebarluaskan hadis do'if. Karena hadis do'if tidak terkonfirmasi pernah diucapkan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak terkonfirmasi kalau hadis Sohi, "Kolah Rasulullah SAW, innamal a'malubin niat," dan seterusnya hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Pernyataan Rasulullah, "Innamal a'malubin niat" itu sudah terkonfirmasi Sohi valid bahwa Rasulullah pernah memang benar-benar pernah mengucapkan itu. Sudah diuji itu. Orang-orang yang membawanya adalah orang-orang yang jujur. Dan punya kapasitas untuk menyampaikan berita itu tentang Rasulullah SAW. Nah, tapi kalau beritanya nggak jelas, salah seorang pembawa beritanya pernah terbukti memalsukan hadis, pernah terbukti berbohong akan berdampak kepada seluruh hadis yang dia bawa. Semuanya akan terindikasi palsu. Nah yang tersebar di bulan Muharram ini. Man wa man ala yauma asyura Dan seterusnya. Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim di hari Asyura dia akan mendapatkan satu derajat dari setiap lembaran rambut yang ada di atas rambutnya, yang di atas yang ada di atas kepalanya. Hadis itu sebagian ulama mengatakan maudhu', palsu. Sebagian yang lain mengatakan syadidu dha'fi Sangat parah kelemahannya Bukan hanya sekedar lemah Bukan hanya sekedar do'if Tetapi syadidu du'fi Hadis do'if, hadis lemah Ada empat tingkatannya Do'if saja Syadidu du'fi Muttaham bil Dan maudhu Jadi hadis lemah Sangat lemah Terindikasi palsu terkonfirmasi palsu. Jadi ada empat lagi tingkatan hadis do'if itu yang boleh diamalkan dalam rangka faldo ilul akmal adalah yang kualitasnya do'if saja. Ini boleh kita amalkan, kita amalkan, tapi bukan untuk kita share karena belum terkonfirmasi. Ini untuk pribadi kita saja, untuk kehati-hatian kata kata Imam Nawawi. Jadi yang direkomendasikan oleh Imam Nawawi adalah hadis do'if saja. Bukan hadis yang kedo'ifannya parah. Kalau kedo'ifannya parah tidak direkomendasikan oleh para ulama kita. Nah hadis mengusap kepala anak yatim hari Asyura paling kuat itu syadidu do'fi. Jadi di bawah do'if. Dan sebagian yang lain mengatakan hadisnya itu palsu, jadi nggak bisa dijadikan sebagai landasan amalan santunan anak yatim bulan muharram itu nggak bisa karena hadisnya palsu, ya padahal menyantuni anak yatim ya bisa kita lakukan itu bagus kan, tapi masalahnya dikait-kaitkan dengan bulan muharram. Itu yang jadi masalah. Kalau santunan anak yatim titik ya udah silahkan, gitu kan? Tapi kalau di, di pakai embel-embel hari raya anak yatim itu jadi masalah. Di Mesir dan di Timur Tengah sudah menyebar, menyebar tersebar di Timur Tengah, mereka punya hari anak yatim. Mereka tidak menyebutnya hari raya, tapi hari anak yatim di setiap hari Jumat pertama bulan April. Jadi bukan bulan Hijriah. Ya, Jumat pertama bulan April adalah hari anak yatim sedunia. Kata orang Arab, kata orang-orang Mesir. Dan kemudian diikuti oleh negara-negara tetangganya. Mereka canangkan Jumat pertama bulan April sebagai hari anak yatim. Setahu saya setelah saya lihat-lihat di internet, ya, siapa sih yang mengamalkan atau yang menyebarluaskan uh, keyakinan Hari Raya Anak Yatim ini? Saya temukan situsnya situs Syiah, yeah. uh, Islam4u.com, Islam for You, yeah. itu situsnya orang Syiah dan satu lagi jelas-jelasan menyebut nama Syiah, ya. Syiah online atau Syiah apa gitu ya, .com. Nah disitulah saya dapatkan hadis ini disitir dan difatwakan oleh ulama-ulama mereka ya, untuk mengait-ngaitkan amalan tertentu dengan hari Ashura. Kemudian disitir hadis tadi, potongan hadis tadi, waman masa ala roksiyati min yauma Ashura dan seterusnya. Apakah ini yang jadi panutan kita kan enggak, ya, kita benci kepada syiah karena kesesatannya dan wajib kita membenci syiah karena kesesatannya kok malah diikuti amalannya. Gitu, ya, jadi ketika kita beramal harus kita cek dulu keabsahannya, jangan e, latah istilahnya ya, orang lain melakukan itu kita pun ikut-ikutan ya kayaknya nggak asik gitu. Kalau majlis talim sana mengamalkan, kita nggak mengamalkan, kayaknya nggak asik. Gitu. urusan beramal itu hendaknya dilandasi ilmu, ya, bukan perasaan. Ya. pakai ilmu. Wallahu a'lam Ya, alhamdulillah. Terus jawabannya Ustaz Jazakallah khair. khair juga pertanyaan dari Ibu Tanti dan Mbak Rosa tadi ya. Mudah-mudahan dengan kajian hari ini kita banyak mendapat ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya di sini saya ada informasi dari MTM Anabawi yaitu kajian besok ya hari Kamis yaitu ada kajian dari Ustazah Hani dari Fathia Husna, yaitu kajian fikih wanita, yaitu kapan seorang istri mendapatkan seluruh maharnya, yaitu lanjutan fikih wanita. Silahkan yang punya keluangan waktu untuk hadir besok. Kemudian informasi selanjutnya, untuk Rabu depan, tanggal 17 Agustus ya, tanggal merah, dan kita juga libur ya Ustadz. Kita libur saja untuk memperingati hari kemerdekaan. Republik Indonesia, karena kita banyak acara ya di tempat tinggal kita. Selanjutnya, yaitu ada bagi yang ingin berinfak, yaitu dari yang dari online ya, jamaah online atau yang di sini ingin menambahkan infaknya. Silahkan langsung transfer ke Bank Syariah Indonesia, yaitu 451, nomor rekeningnya 769, triple 8, triple Kemudian boleh ditutup dengan doa Ustaz. Mangga. Oh. Baik, mari kita beristighfar. Astagfirullahal azim, astagfirullahal azim, astagfirullahal azim. A'udzu billahi rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. وصلي اللهم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اوزعنا أن نشكر نعمتك التي أن وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون Wassalamun ala al-mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Usai sudah kajian kita hari ini, baiklah sama-sama kita tutup dengan membaca istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim dengan membaca hamdalah yaitu alhamdulillahirabbil alamin, doa untuk majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Saya mohon maaf atas apa banyak kesalahan yang saya lakukan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.